Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini udah ngeliat pastinya kan di timeline cover video ini kalau aku bakalan unboxing hasil buruan aku di Shopee 1212 Harbonas. Oke, langsung aja ke videonya ya. Pasti udah pada penasaran aku dapat apa aja. Oke, langsung aja ke videonya. Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka ya, dan share ke teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau di Shopee itu suka ada promo-promo yang mulai 99 rupiah kayak gini. Oke, langsung aja ke videonya. Ya, jadi aku tuh udah dapet banyak banget. Ini baru sebagian dan yang lainnya belum pada datang. Tapi ini aja udah lumayan banget banyak. Bisa dilihat, maaf ya, aku geser dulu kamera HP-nya. Yups, ini aku dapat sebanyak ini. Aku bakal unboxingin. Seperti biasa, aku bakalan unboxingin dibikin beberapa bagian gitu biar gak kebanyakan, karena ini sampai bawah sini ini keranjang besar ya. Tuh, aduh. Tuh, besar banget. Ini banyak banget. Buat buat kalian yang kebagian juga jangan lupa komen di bawah kalian dapat apa aja dan berapa banyak kalian dapat. Oke, di video kali ini aku bakalan buka yang bagian tas-tas dulu. Aku ngeborong tas-tas murah. Oke, aku bakalan langsung aja buka. Ya, jadi aku udah bagi-bagi, maksudnya udah di sortir-sortirin. Jadi ini paket-paket tas aku. Aku bakalan buka sekarang. Oke, yang pertama aku bakalan buka yang ini. Ini dari toko yang namanya Toko Lova. Oh ya, buat link-link produknya nanti aku taruh di description box ya. Mungkin harganya udah gak segitu lagi teman-teman. Jadi jangan berharap kalau misalkan harganya masih seperti yang aku share. Tapi kalau kalian masih mau beli tasnya, aku bakalan taruh linknya di description box. Oke. Oke, yang pertama aku dapet tas apa ya? Aku dapet tas ini. Bakalan buka dulu. Yaps, ini tasnya. Oh ya, BTW aku lupa harganya, tapi aku bakalan tampilin di sini atau di sini harganya dan foto produknya ya. Menurut aku ini lumayan sih. Ini harganya berapa ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah ini harganya 9.000 atau berapa ya? Pokoknya aku taruh di sini ya. Oh, 6.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh bahannya kanvas, ada kantong depan seperti ini. Yep, seperti ini. Dapat gantungan kuncinya juga yang tulisannya love. Love yang LO-nya digunting kayak gini. Yups, jadi atasnya itu seperti ini. Aku nggak ngerti sih ini. Oh, mungkin seperti ini ya. Kayak gini kali. Oh iya, kayak gini ya, dikerutin gitu. Oh, maklum ya, belum pernah pakai tas yang begini. Ini tebel sih lumayan. Dan apa ini, talinya juga tebel. Tebel lumayan sih menurut aku. Ada tulisannya di sini. Dan belakangnya seperti ini, polos aja gitu. Ini muat banyak ya. Tuh, bisa dilebarin kayak gini. Yups. Jadi muat banyak banget tuh. Wow. Yaps, jadi tas yang kedua itu. Waduh, ini serem. Ya, jadi tasnya itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Belum lagi aku dipotong koin loh, pakai koin Shopee. Duh, oke banget deh. Harganya jadi kalau misalkan 9.000 nggak nyampe 9.000, jadi 7.000 atau 6.000 gitu. Cara, jadi ini tuh seperti ini, kecil. Wow. Kalau ini lebih berat ya. Kayaknya lebih lucu juga sih. Ih, lucu banget sih. Tebel. Ih, mini. Lucu ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya.
dadang. Dan lebih berat daripada yang sebelumnya. Ini dalamnya seperti ini. Yaps, ada tali panjangnya tuh. Tali panjangnya agak lebih tipis dari yang sebelumnya tuh. Kurang rapih juga ya. Tuh. Tapi lumayan aja sih. Kayak jadi blong ngeblong gitu aja dalamnya. Dapet kayak kantong depannya gitu, lembut. Yups, kayak gini. Lucu banget sih ini, kepake banget ya. Ini kayak aku. Terus di depannya lagi ada kantongnya lagi. Itu lumayan banget ya. Terus di depannya juga ada buat gantungan kunci gitu kalau kalian gantungan tas gitu kalau kalian punya. Tas yang ini bisa dipindahin buat tas yang ini gitu. Langsung aja ke tas berikutnya. Yap, tas berikutnya adalah ini. Di toko ini aku dapat 3 piece tas. Ini aku dapat DM dari Instagram aku. Siapa ya namanya? Ntar aku cari dulu ya namanya. Ya, aku baru cek DM. Namanya Adinda Dwi Lestari kalau nggak salah. Dia nge-DM aku dan ngasih tahu ada promo tas ini. Aku seneng banget. Aku dapat 3 tas loh. Oke, aku bakalan buka dari tas yang pertama. Oh ya, ini dari toko yang namanya grosirtaswanita.id. Sekali lagi, aku bakalan taruh linknya di bawah. Jadi kalian langsung bisa ke produknya. Bersama. Tada. Ya, jadi ini tas yang pertama. Oke, aku buka dulu. Wow, tasnya bener-bener bagus loh. Ini tasnya bener-bener tebel. Bener-bener tebel dan dia kayak gini, mengkilat-mengkilat gitu. Keren banget sih tasnya. Seriusan, makasih Adinda. Udah DM aku dan ngasih infonya dan talinya dong. Talinya beda sama yang aku dapat sebelum-sebelumnya. Tuh. Bagus banget. Bagus banget, besinya juga bukan kayak besi-besi murahan gitu. Oke, jadi di sini ada resleting 2 dan dapat yang besarnya. Oke, aku coba. Ternyata bisa di cuma variasi doang gitu, ternyata bisa digunain dan ini besar banget. Isinya luas banget sampai sini-sini. Kulitnya juga beda banget. Kulitnya benar-benar tebel dan lumayan kayak hampir kayak mendekati ke yang mahalan gitu. Wow. Jadi bisa dari sini, bisa dari sana gitu. Yap, bisa dari sini, bisa dari sininya. Lucu banget, aku suka banget sama tasnya. Aku buka dulu yang paling besarnya. Ini gede banget sih, nggak gede banget sih, sedang. Nggak gede, nggak kecil, pas banget buat dibawa-bawa. Wah, dapet pouchnya. Lucu banget ya. Lucu banget. Lucu banget. Lebay. Wow, lumayan besar juga. Terima kasih ya Adinda udah DM aku dan ngasih tahu ada promo diskon ini. Dan info ke yang lain juga kalau ada promo tas ini. Wow, gede banget. Dan juga, oh iya, kita dapat talinya lagi. Oh, ini bisa di ransel pakainya, kayak tas ransel gitu, bisa di kayak
selempang. Tuh, ini ada talinya. Aku bakalan pasang ini. Ini harga aslinya kalau nggak salah 95. Tuh. Tapi aku dapat harganya cuma 12.000 deh kalau nggak salah. Sebentar aku coba. Tuh. Ya, seperti ini teman-teman, lucu banget. Wow, lucu banget. Makasih ya udah DM aku. Ya, jadi besar banget kayak gini tuh. Muat banyak deh pokoknya. Buat kalian yang sekolah, kuliah, dan kerja juga muat banget. Muat banget, pas banget maksudnya, maaf ya, salah. Ya, jadi ini dan pouchnya. Langsung next kita ke tas berikutnya. Wow, gede banget ya. Wow, ini bagus banget kalau buat sekolah, ya enggak? Wow. Dapat yang depannya gini. Terus cerah. Terus gantungannya kayak gini. Biasa aja tapi simple tapi lucu ya. Nah, gitu. Ininya juga resletingnya lembut banget, seriusan. Oh, dalamnya seperti ini, teman-teman. Tuh besar. Ini cocok banget sih buat anak-anak sekolah. Dan di dalamnya ada kayak kantong kecilnya gitu tuh. Mahal itu buat laptop gitu ya. Cuma ini kan karena murah kali, jadi kayak gini aja buat ngelip kayak kartu SPP, kartu perpustakaan gitu kali ya. Bagus, bagus. Belakangnya jadi kayak gini. Dan di samping-sampingnya ada seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke tas berikutnya. Yap, jadi tas yang berikutnya ini adalah bagus banget. Oke. Dari luar aja udah bagus banget, belum dibuka juga. Ya, itu bentuk salah satu bentuk bersyukur. Luar biasa ini. Ini harganya kalian pasti kaget. Aku dapat harga 5.000 aja, 4.900. Gila enggak sih? Buat kalian yang belum follow IG aku, follow ya. Ini juga dapat info dari Adinda yang tadi, karena ini satu toko jadi dia ngasih tahu gitu. Sebenarnya ya aku tuh nggak dapet loh, tapi kalau dia bilang masih ada, terus aku minta share linknya, terus dia kasih ke aku. Aduh, baik banget ya pokoknya Adinda. Tuh dalamnya, dalamnya kayak gini, bagus ya. Dan rantainya lucu juga. Ini bisa dijadikan ransel gitu loh, tuh. Oh ya, lupa. Rancingnya tuh kayak gini. Tada! Ini muat banyak loh. Tuh. Tuh, muat banyak pas. Kayaknya. Atau di ininya juga gampang banget dilepasnya. Paling suka nih ada yang kayak gini-gini nih, yang ditekan-tekan gitu kalau misalnya ngelepas. Ya, jadi udah kurubah, bisa jadi kayak gini. Hap. Lucu banget ya. Banget, aku paling suka sama tas yang ini sama yang ini. Aku suka banget sama kedua ini. Kalau dari toko lain aku suka yang kecil ini, yang merah tadi. Oke, segitu aja dulu.
lupa, masih ada satu lagi tas. Aku akan buka sekarang juga biar nggak kelamaan ya. Yep. 9 ribuan. Ini aku masih ingat karena ini terakhir aku check out. Kalau talinya sih lumayan ya tebel, tapi ya jadi, aduh aku udah mulai gerah. Ya jadi kayak gini tasnya. Coba kita lihat ya. Wow, tapi resletingnya lembut banget. Seriusan. Tuh. Ada talinya lagi. Oh, mungkin buat di sini. Jadi dia juga bisa diselempangin gitu. Yaps. Ya, ini yang terakhir. Makasih banget yang udah nonton video ini dan udah nge-like atau udah komen. Terima kasih banget buat semuanya yang udah subscribe dan like video aku ya. Jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe-nya ya. Aku bakalan lanjut unboxing lagi ke barang-barang berikutnya. Oke, sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, BTW, tas-tas ini bakalan ada beberapa yang bakalan aku bagi-bagiin buat giveaway aku di 5000 subscriber. Jadi jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian dan ajak teman-teman kalian subscribe biar aku cepet ke 5000 subscriber dan ngadain giveaway. Makasih buat semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Bingung banget.